Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat dari berbagai sisi, banyak sekali tingkatan manusia yang mana manusia lebih tinggi derajatnya dibanding makhluk yang lainnya. Oleh karena itu, kita selaku manusia patut bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena ketika kita bandingkan dengan makhluk Allah yang lain, kita bandingkan dengan hewan, kita bandingkan dengan tumbuhan-tumbuhan yang ada di alam dunia ini, manusia memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada semua itu. Lalu kita selaku manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah esensinya, kita diciptakan untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami tidak ciptakan manusia dan jin terkecuali mereka semua untuk beribadah kepada-Ku. Jelas sudah dari ayat yang telah Allah jelaskan kepada kita bahwa kita selaku jin dan manusia diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini, tujuan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Dan satu hal yang harus kita syukuri daripada segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, bahwa Allah melebihkan panca indera kita dibandingkan dengan panca indera makhluk yang lainnya. Oleh karena itu, ketika kita akan melakukan satu pekerjaan, maka kita harus mempergunakan sebuah panca indera tersebut untuk memparsir atau untuk menyatakan hal itu baik atau tidak menurut akal pikiran kita. Karena Allah telah jelas sudah mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti satu hal perkara atas dasar kamu tidak mengetahui pengetahuan tentangnya. Karena apa? Inna sam'a, karena sesungguhnya pendengaran kita, wal basara, dan penglihatan kita, wal fu'ada, dan hati kita, semuanya kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan dipertanggungjawabkan, akan dipertanyakan kelak di yaumil kiamah. Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Fatwa Kontemporer mengatakan Allah memberikan sebuah penafsiran dalam surah Al-Isra ayat 36 itu dengan dua pemikiran. Yang pertama, pemikiran secara khurafah. Manusia berpikir secara khurafah, yakni mengikuti hawa nafsu dan hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Pemikiran yang seperti ini ditentang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu, pemikiran yang kedua, yaitu pemikiran secara analisis sintetis, yaitu menggunakan sebuah panca indera yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan menganalisa apakah benar, apakah salah pekerjaan yang kita laksanakan di dalam dunia ini. Oleh karena itu, kita bisa mengambil sebuah hikmah daripada penjelasan dan penafsiran Allah dalam surat Al-Isra tersebut, bahwa kita selaku manusia ketika akan melaksanakan satu pekerjaan, maka kita harus mempergunakan panca indera kita supaya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Semoga kita dalam menjalankan amal ibadah puasa ini, kita bisa mempergunakan akal pikiran kita, kita bisa mempergunakan panca indera kita dengan sebaik mungkin. Karena sebaik-baik orang yang puasa adalah dia berpuasa dari dalam perutnya, puasa juga seluruh panca indera yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya orang yang berpuasa itu terbagi ke dalam tiga macam. Yang pertama, ada puasa yang am. Keumuman orang yang berpuasa adalah berpuasa dalam segi perutnya saja, tetapi panca inderanya tidak berpuasa. Dan yang kedua, berpuasa secara khas. Dan yang ketiga, puasa secara khususil bil khusus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya yang menyampaikan, umumnya bagi kita semua selaku yang mendengarkannya. Ditutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.